pertanyaan tentang pribadi saya. Mereka akan bertanya, saya dari keluarga mana? Kebetulan marga saya cukup keren. Ada konglomerat Indonesia yang marganya mirip-mirip. Tapi ternyata nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Bahkan saya satu-satunya pekerja di keluarga saya karena papa sakit. Ibu cuma ibu rumah tangga. Jadi nggak ada jaminannya. Kalau orang memodali terus gagal, jaminannya apa? Keluarganya itu nggak bisa back you gitu. Terus yang kedua, kamu lulusan universitas mana? Mungkin kalau balik dari Harvard, Stanford, mungkin punya chance nanti kalau raksasa-raksasa besar datang ke Indonesia. Saya lulusan Warnet. I didn't even speak English until 2010 gitu. Jadi ya nggak punya kredibilitas.